Heboh Pertalite bercampur air di Siantar, SPBU ditutup sementara. Sebuah video berisikan dugaan Pertalite bercampur air di SPBU Pematang Siantar, Sumatera Utara beredar di sosial media. Sejumlah kendaraan mengalami mogok usai mengisi bensin tersebut. Area Manager Communication Relation dan CSR Sumbagut Susanto August Satria membenarkan hal tersebut. Ia menyebut SPBU Jalan Sangnawalu Pematang Siantar berhenti operasional sementara. Satria menyebutkan bahwa ada 6 kendaraan mogok yang terdata. Saat ini kendaraan tersebut sudah mendapat tanggung jawab dari SPBU. Yeah.